tentang sedikit show 600 juta ini informasi dari siapa? Dia sampaikan bahwa ini informasi dari bendahara. Bendahara pengeluaran, bendahara dinas PKO. Menyampaikan bahwa uang itu 600 juta yang diserahkan kepada Iswati. Saya menanyakan kepada bendahara. Saya menanyakan ke bendahara bahwa apa betul kau menyerahkan uang 600 juta kepada Iswati? Dia jawab, iya. Loh, saya tanya, kau serahkan uang kepada Iswati itu kapasitas sebagai apa? Pak, itu terjadi di tanggal berapa itu? Itu setelah masuk liburan, Idul Fitri. Di situ dia menyampaikan bahwa uang yang dia serahkan kepada Iswati itu sebesar 600 juta. Saya sempat marah, saya marah sekali Pak, itu waktu itu. Dan saya menanyakan kebenaran, engkau serahkan uang ke dia itu, apa ada butuh kuitansinya? Dia jawab, iya Bapak, itu tanda terimanya oleh Iswadi dengan cap. Itu penyerangnya dia sampaikan untuk pembayaran ke Nasari. 600 juta? 600 juta itu, 600 juta ke Nasari, dia sampaikan begitu. Saya bilang, saya langsung terkonek negatif langsung, saya bilang, ini uang ini pasti Iswadi sudah gunakan. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengaduan dari guru itu. Iya, iya. Guru itu bahkan dia menyampaikan hampir semua yang terpotong. Dari angka itu, saya sempat marah, bahkan sempat ya terkesan shock dengan angka begitu besar itu. Iya, iya. Diambil oleh seorang operator. Dan saya tanyakan kepada bendahara, itu orang itu pulang kapan Iswadi itu? Baliknya kapan? Dia menyampaikan bahwa Bapak dalam waktu dekat dia sudah pulang. Karena waktu saya tanya tidak salah hari Kamis. Maka dia sampaikan sekitar Senin atau Selasa sudah balik. Nah, ternyata hari Senin Selasa itu Iswadi sudah masuk kantor. Disampaikan oleh bendahara bahwa Iswadi sudah datang Bapak. Kehadiran Iswadi itu saat orang saya suruh panggil masuk ke ruangan saya. Di situ saya juga memanggil sekretaris, kasubag keuangan, dan bendahara. Saya menanyakan bahwa apa betul kau menerima uang dari bendahara sebesar 600 juta? Dia langsung jawab bahwa betul Bapak, 600 juta. Sehingga menjadi pertanyaan saya, yang dia bilang aplikasi simbar error itu saya bohongan. Itu tidak benar. Dia mengelabui karena dia sudah ambil, karena saya sudah dapat karena ada bukti tanda terimanya dan juga dia menyampaikan ke saya seperti itu. Jadi karena dia sudah... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.